Tidak mampu hamil merupakan perkara paling sedih dalam hidup Michelle Yeoh. Terpaksa menerima hakikat tidak mampu hamil merupakan perkara paling menyedihkan buat pelakon Tan Sri Michelle Yeoh. Memetik laporan The Times, Michelle menyedari masalah kesihatan itu selepas mendirikan rumah tangga dengan usahawan Dixon Poon pada tahun 1988. Meskipun perkahwinan mereka tidak bertahan lama, Michelle berkata sehingga kini dia masih lagi bergelar ibu angkat kepada 6 orang anak pun. Mungkin ini perkara paling menyedihkan dalam hidup ini, iaitu saya tidak mampu memiliki anak sendiri. Namun apa yang bermakna saya memiliki 6 anak angkat dan anak saudara yang ramai, katanya. Dalam pada itu, Michelle mengakui kesukaran mendapatkan zuriat menjadi antara punca rumah tangganya bersama pun gagal. Tiada penyesalan, Michelle sebaliknya akur dengan takdir dan yakin mereka sudah pun melakukan yang terbaik sepanjang perkahwinan. Saya tak mahu hubungan kami menjadi teruk selepas 10 tahun, sebab itu saya perlu belajar untuk melepaskan dan teruskan kehidupan. Saya tidak hidup dalam penyesalan kerana sudah memberikan 110% untuk hamil. Saya sudah buat apa yang termampu, namun mungkin ia tidak mencukupi, ujarnya. Untuk rekod, Michelle mendirikan rumah tangga bersama Poon pada 1988 namun memutuskan untuk berpisah pada 1992. Bintang Hollywood itu kemudian berkahwin buat kali kedua bersama usahawan Jean Todick pada Julai tahun lalu selepas hampir 2 dekad menjalinkan hubungan cinta. Channel ni.